Saya dimulai. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya pantas, sungguh hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat dari Allah, semua kenikmatan-kenikmatan itu bisa menjadi sempurna dan semua kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana. Maka tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami mengajak antum semua untuk senantiasa bersolawat kepada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu, saudara-saudariku semua yang semoga senantiasa selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ya, semoga hadirnya kita di majelis ini, ya, kita berdoa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan thayyib, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, insyaallah, ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah judul atau tema kajian amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Jadi tema kita pada malam hari ini sangat urgent, ya, karena setiap daripada kita selalu, ya, di antara banyak tujuan yang kita inginkan, harapan yang ingin kita wujudkan, di antaranya adalah menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Dan ternyata Bapak Ibu, Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengabarkan ada banyak amalan yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Tapi kita akan mencoba menyampaikan atau belajar bersama amal yang ringan saja, yang sepulang dari kajian ini bisa langsung kita amalkan. Ya. Amalan ringan, amalan kecil yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga atau kehidupan kita. Baik, sebelum kita membahas beberapa amalan sederhana yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa jika kita berbicara terkait rumah tangga, salah satu tujuan rumah tangga itu dibina, didirikan, ya, dibentuk, diperjuangkan oleh kita semua, tujuannya itu apa sih? Salah satunya adalah untuk menghadirkan sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu kalau diartikan adalah ketenangan hati, ya, ketentraman, kebahagiaan. Jadi itu salah satu tujuan dibentuknya, dibangunnya sebuah rumah tangga. Dan ini Allah kabarkan di surat Ar-Rum ayat 21. Ya, dan hampir di antara kita ini selalu mendengar ayat ini kalau hadir di kajian walimah. Ya. Karena memang itu tujuan dibangunnya rumah tangga. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri untuk kalian. Kemudian tujuannya kita berpasang-pasangan untuk membina rumah tangga
Itu apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita merasa tentram. Agar hati kita merasa tenang. Jadi kita menikah, membangun sebuah rumah tangga, ya, bersama istri dan anak-anak kita. Tujuan utamanya adalah untuk meraih sakinah, ketenangan hati, ketentraman dan kebahagiaan. Ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu, ya. Kenapa kita menikah, kenapa kita ingin memiliki anak, ya, berhubungan, ya, dengan istri dan anak kita dalam hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk meraih ketenangan hati. Tapi faktanya, realitanya tidak sedikit, ya, faktanya, realitanya tidak sedikit di antara manusia itu tidak bisa meraih sakinah dalam rumah tangga yang mereka bangun. Tidak mampu menghadirkan sakinah dalam rumah tangga mereka. Itu fakta. Ya. Walaupun tujuan rumah tangga adalah untuk meraih sakinah, tapi faktanya bahkan rumah tangga kaum muslimin ternyata kita dapati tidak ada sakinah di dalamnya. Tidak ada ketentraman. Tidak ada ketenangan. Maka ketahuilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun yang ingin menghadirkan, mendatangkan sakinah dalam rumah tangga yang mereka bangun, ya, perlu kita ingat, perlu kita ketahui, dan harus kita tanamkan dalam-dalam di mindset berpikir kita, bahwa yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan hati, yang namanya ketentraman, itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita dalam artian tanamkan dalam-dalam dalam mindset berpikir kita, bahwa sakinah itu datang dari Allah. Sakinah bukan datang dari harta. Sakinah bukan datang dari rumah yang megah. Sakinah bukan datang dari mobil yang mewah. Rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, itu mungkin menghadirkan kesenangan, tapi kesenangan ini sifatnya fana. Tidak bisa bertahan lama. Ketentraman hati, ketenangan, itu hadirnya dari hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Maka pernah ada seorang wanita umroh bertemu dengan Ustaz Syafiq Hafidhahullah Ta'ala, ya, Syafiq Reza Basalam, di Mekah. Kemudian ketika bertemu dengan Ustaz Syafiq, dia kenal, wah ini sering nongol di YouTube nih, Ustaz ini. Dideketin. Kemudian konsultasi sebentar. Asal jenengan tahu, ternyata wanita yang berani mendatangi Ustaz Syafiq, namanya wanita kadang agak malu-malu ya, datangi Ustaz kibar, Ustaz besar gitu ya. Tapi dia enggak malu, berarti dia mungkin punya kedudukan dan benar gitu ya. Dia langsung datang konsultasi dan ternyata wanita ini adalah, kata Ustaz Syafiq, istri salah satu jenderal di Indonesia. Kata Ustaz Syafiq. Dan apa yang dikeluhkan oleh wanita ini? Wanita ini mengatakan, saya ini Ustaz sudah memiliki segalanya dari yang diimpikan, diharapkan oleh wanita-wanita kebanyakan. Rumahnya banyak, mewah. Mobilnya jangan ditanya, ya. Uangnya jangan ditanya. Ya. Tapi kok saya ini belum merasakan ketenangan? Kok saya ini belum merasakan ketentraman? Ini yang dikeluhkan seorang wanita, istri salah satu jenderal di Indonesia, kepada Ustaz Syafiq Reza Basalam. Dan ini, ya, menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekuat apapun kita mengejar dunia, tidak akan bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Karena sakinah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Fath ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya dialah Allah yang menghadirkan sakinah di dalam dada atau hati-hati
orang-orang yang beriman. Ya. Jadi sakinah itu datang dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Sakinah itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin menghadirkan sakinah dalam hatinya, menghadirkan sakinah dalam rumah tangganya, hendaknya dia meminta kepada Allah atau berikhtiar, berupaya, berusaha, ya, melalui semua jalan-jalan yang telah Allah kabarkan bahwa barang siapa yang menempuh jalan ini akan mendapatkan sakinah. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu, siapa yang ingin menghadirkan sakinah di dalam hatinya, menghadirkan sakinah dalam rumah tangganya, hendaknya dia meminta kepada Allah, karena Allah yang memberikan sakinah itu. Dan hendaknya dia melalui jalan-jalan yang harus ia tempuh, yang sudah Allah kabarkan, Rasulullah kabarkan, yang siapa yang menempuh jalan itu akan mendapati sakinah dalam hatinya dan dalam rumah tangganya. Baik. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kami sampaikan di mukadimah kajian kita, ya, malam hari ini tadi, bahwa kiat untuk meraih sakinah, mendatangkan sakinah dalam rumah tangga itu banyak. Ya, banyak, bahkan tidak jarang sering kita dapati daurah, ya, keluarga bahagia itu misalnya. Ya, sampai ada seminar keluarga, daurah keluarga sakinah gitu ya. Sampai ada seperti itu. Memang benar banyak sekali cara atau kiat yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita atau dalam hati kita. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan amalan-amalan yang ringan saja. Yang sederhana saja, gak usah berat-berat. Ya, yang setelah kajian bisa langsung kita amalkan. Yang jangan-jangan selama ini kita lalai. Yang jangan-jangan selama ini gara-gara kita tidak mengamalkan amalan itu, rumah tangga kita gak tenang. Sama suaminya, sama istrinya enggak mendapatkan ketenangan. Sama anak-anaknya enggak mendapatkan ketenangan. Jangan-jangan. Selama ini amalan itu kita tinggalkan, kita lalaikan, atau belum pernah dengar. Ternyata ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Tayyib. Amalan ini ringan yang akan kami sampaikan. Ada berapa ini? Mungkin sekitar 6. Ya. 6 amalan ringan yang bisa kita amalkan. Ya, untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Namun, faktanya, walaupun ringan, ternyata banyak kaum muslimin tidak mengamalkannya atau melalaikan. Maka sangat disayangkan. Ya, semoga setelah kita belajar bersama dalam kajian yang insya Allah Allah berkahi ini, ya, di rumah Allah yang insya Allah Allah muliakan ini, ya, bisa langsung kita amalkan di rumah-rumah kita. Nah, yang pertama, amalan-amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Yang pertama, kiat yang bisa kita upayakan, kita ikhtiarkan untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita, yang itu merupakan tujuan setiap manusia membangun rumah tangganya, adalah tidak membiarkan syaitan masuk ke dalam rumah kita atau menguasai kita dan keluarga kita. Ya, itu kiat yang pertama. Jadi kalau kita ingin meraih sakinah dalam rumah tangga yang kita bangun dengan susah payah ini, ya, jangan biarkan syaitan masuk ke rumah kita dan jangan biarkan syaitan menguasai diri kita dan keluarga kita. Mengapa, Ustaz? Ya, kita kalau berbicara agama harus dengan dalil. Jangan katanya. Enggak. Ya, agama Islam ini ilmiah. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis, itu wahyu. Ya, jalan yang harus kita lalui yang untuk bisa memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sekali lagi, berbicara terkait agama harus ilmiah. Ada hujahnya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kita mungkin pernah dengar, Bapak Ibu, hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi gak perlu diragukan kesahihannya. Hadis riwayat Muslim dikatakan, inna iblis yadu arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis, pimpinannya syaitan, itu menaruh singgasananya di atas air. Ya, ini kata Rasulullah. Thumma yab'athu tharayahu
fa adnahum minhu manzilatan aqdamuhum fitnah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iblis itu mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, tangan kanannya, menterinya misalnya, intinya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, syaitan itu, ya, adalah syaitan yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Jadi kalau semakin besar fitnah syaitan ini kepada manusia, semakin dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian dikatakan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Salah seorang syaitan datang. Ya, laporan. Ya, ternyata syaitan itu punya laporan pertanggung jawaban gitu ya. Ternyata bukan hanya kita nih ya yang diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban untuk atasan kita, tapi ternyata syaitan juga punya laporan pertanggungjawaban. Dia datang ke iblis, kepada pemimpinnya, untuk laporan. Aku ini sudah mengamalkan ini, aku sudah menggoda ini, ya, aku sudah membuat fitnah ini. Maka kata iblis, kamu belum melakukan apapun. Ya. Kemudian summa yaji'u ahaduhum. Kemudian syaitan yang lain datang. Fayaqul, berkata, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Aku itu menggoda manusia. Dan aku tidak berhenti menggoda dia. Tidak berhenti memberikan was-was kepada dia. Sampai dia berpisah dengan istrinya. Ya, jadi syaitan yang datang ke iblis tadi itu, ya, ketika mendatangi manusia digoda sedemikian mungkin. Dan tidak pernah berhenti menggoda dia. Tidak pernah berhenti meninggalkannya sampai dia rame dengan pasangannya. Sampai berpisah. Qala fayudnihi minhu. Kemudian syaitan yang sudah laporan seperti ini tadi didekatkan oleh iblis ini. Kemudian wayakulu nikma'an. Inti syaitan yang hebat walah. Ya. Jadi syaitan yang hebat itu adalah yang bisa merusak rumah tangga kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan persaudaraan. Ya. Ketika syaitan itu bisa merusak hubungan itu di antara manusia, syaitan itu punya kedudukan yang tinggi di sampingnya iblis. Jadi pelajaran ibroh yang bisa kita ambil di sini, Bapak Ibu, rumah tangga kita ini rusak. Hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara kita ini rusak. Ternyata salah satu faktornya adalah sebab godaan syaitan. Nah, ini iman yang berbicara. Ini hadis riwayat Muslim. Iman yang berbicara. Orang yang mengimani perkataan Rasul akan mempercayainya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rumah tangga kita itu kok enggak sakinah. Ya. Kok enggak tenang, kok enggak tentrem. Ternyata itu karena godaan syaitan. Maka kiat yang pertama supaya menghadirkan sakinah dalam rumah tangga adalah tidak membiarkan syaitan masuk rumah kita. Masuk rumah tangga yang kita bangun itu dan menguasai diri kita juga keluarga kita. Nah, di sini akan saya sampaikan permisalan-permisalan, ya, contoh-contoh amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari penguasaan iblis, keluarga kita, dan juga tidak membiarkan iblis masuk ke dalam rumah kita. Misal, di antara banyak ini masih kiat yang nomor satu ya, kiat yang nomor satu. Kemudian misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini masih kiat nomor satu. Ya. Contoh agar kita ya, tidak dikuasai iblis, tidak dikuasai syaitan, keluarga kita tidak dikuasai syaitan, rumah kita tidak dikuasai syaitan. Ada banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan. Misal pertama, ya. Tidak membiarkan anak-anak kita keluar rumah ketika maghrib atau sebelum maghrib.
Jadi kalau kita dulu dinasihati sama orang tua seperti itu, Bapak Ibu, ternyata ada hadisnya. Itu benar. Jadi nasihat orang tua itu, nasihat wong biyen bahasanya, ya tidak semua ditinggalkan. Selama itu menyesuaikan, selama itu sesuai ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kita amalkan. Kalau itu menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kita tinggalkan. Ya, jadi nasihat orang tua dulu itu benar. Kalau mau maghrib atau sudah maghrib, jangan keluar rumah anak-anak kita ini. Ditahan, itu benar. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim. Ya, sahih. Idza kana junhul lail au amsaitum fakufu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin. Kalau hari sudah mulai gelap, mau terbenam itu. Maghrib itu ya, matahari sudah mau terbenam, ya, mau maghrib. Kemudian setelah maghrib juga, ya, maka tahan anak-anak kita, jangan biarkan mereka berkeliaran atau bermain-main di luar rumah. Karena pada waktu itu syaitan itu ya berkeliaran, ya, atau dalam artian rame-rame keluar itu bahasa kita ya. Ya, dan itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa'idha dahaba sa'ah minal lail fahuluhum. Tapi seandainya sudah mulai gelap, justru malah boleh keluar. Ya. Jadi kalau matahari itu kan ketika tenggelam, masuk waktu maghrib, kadang kan masih ada sinar-sinar merah. Itu ya. Nggak terlalu gelap. Nah itu justru yang nggak boleh. Tapi kalau sudah gelap beneran, malah boleh. Nah. Jadi kalau sudah malah gelap beneran mah boleh. Biasanya gelap beneran itu kalau sudah setengah jam setelah maghrib. Ya, kayak sekarang ini ya, setengah jam setelah maghrib, ini malah boleh keluar. Ya, main-main sedikit ya di luar itu malah boleh. Ya. Justru kalau maghrib itu malah enggak boleh. Ya. Maka daripada itu Imam Syafi'i, ya dalam madhab Syafi'i Bapak Ibu, waktu maghrib itu tidak terbentang sampai isya. Dalam madhab Syafi'i waktu maghrib itu paling cuma setengah jam setelah maghrib saja. Jadi jenengan kalau ikut madhab Syafi'i jangan sholat sebelum isya. Khususnya umahat, kalau laki-laki sholatnya di masjid. Umahat yang sholatnya di rumah, jangan sholat maghrib sebelum isya. Misal isya-nya sekarang jam 7.10 itu, sholat maghribnya jam 7. Itu kalau menurut madhab Syafi'i sudah keluar waktu. Tapi menurut mayoritas ulama tidak. Ya, madhab yang lainnya adalah dari maghrib sampai isya. Dan itu yang pendapat yang kami pilih. Tapi untuk kehati-hatian, khususnya umahat yang sholat di rumah, jangan nunda sholat maghrib. Ya, karena sholat maghrib ini sebentar sekali menurut madhab Syafi'i untuk menghindari perbedaan pendapat ulama. Balik lagi, masuk. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak membiarkan anak-anak kita berkeliaran saat maghrib sampai benar-benar gelap gitu ya. Taib. Kemudian, kiat yang lainnya adalah, nah ini jenengan ampun mengamalkan apa dereng gitu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, membaca tasmiyah ketika menutup pintu rumah dan sebelum mengonsumsi makanan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Kalau ada seseorang itu masuk rumah, ditutup pintu rumahnya dengan mengucapkan tasmiyah. Ya, tasmiyah itu bismillah. Atau ketika dia mau mengkonsumsi makanan, dia juga mengucapkan tasmiyah, maka qala syaitan, berkata syaitan, la mabita lakum wala asya. Jadi syaitan ini ngomong ke teman-temannya, kalian malam ini enggak punya tempat untuk bermukim. Kalian malam ini tidak punya makanan untuk dikonsumsi. Ini syaitan ngomong ke teman-temannya. Berarti yang bisa masuk rumah kita ini satu syaitan atau banyak syaitan? Banyak. Lawan kita digoda satu setan yang kadang-kadang kalah, gitu. Apalagi digoda
banyak syaitan. Nah ini kan syaitan ngomong ke teman-temannya ini, lakum pakai kata jam. Kalian tidak bisa bermalam di rumah ini, tidak bisa bermukim di rumah ini malam ini. Kalian gak punya makan malam malam ini. Itu berarti banyak syaitan yang bisa masuk rumah kita kalau gak ditutup pakai bismillah. Juga ketika mengonsumsi makanan. Jangan-jangan selama ini rumah tangga kita itu gak sakinah. Padahal duitnya banyak. Padahal mobilnya bagus, mewah, rumahnya megah. Jangan-jangan selama ini kalau nutup pintu, gak ngucapkan bismillah. Gampang gak sih nutup pintu, ngucapin bismillah itu? Mudah apa tidak? Ya mudah. Pertanyaannya diamalkan apa tidak? Makanya amalan sederhana. Sederhana. Jangan-jangan selama ini, seandainya kita tutup pintu rumah kita dengan bismillah, istri kita gak cerewet mana? Jangan-jangan selama ini jenengan tuh dicerewet istrinya karena masuk rumah nutup pintu gak pakai bismillah. Jangan-jangan selama ini ibu-ibu itu sering dimarahin suaminya karena ketika nutup pintu tidak baca bismillah. Nah ini hadis sahih dan iman yang berbicara dalam perkara ini. Thayyib. Ya. Apa yang amalan yang lainnya yang bisa kita ikhtiarkan agar tidak dikuasai syaitan rumah kita, diri kita dan keluarga kita, adalah misal, ketika menguap itu, ditutup dan ditahan semampunya. Terkadang kita dengar hadis ya, kalau ada orang nguap, gak ditutup, itu diketawain syaitan. Itu benar hadisnya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain, ternyata orang kalau nguap, gak ditutup dan tidak ditahan suaranya, itu bisa membuat syaitan masuk ke dalam dirinya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya, jadi hadis itu Bapak Ibu, kalau riwayat Bukhari dan Muslim gak usah ditanya, sahih apa enggak. Tapi kalau selain Bukhari dan Muslim, harus kita kaji ulang. Ini sahih apa dhaif atau hasan atau bagaimana. Tapi kalau Bukhari dan Muslim, ini pasti benar. Insya Allah. Ya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatawaba ahdukum fi sholati falyakdhim mastata'a fa inna syaiton yadkhul." Salah seorang di antara kalian kalau nguap dalam sholat atau bahkan di luar sholat, hendaknya ditutup dan ditahan semampunya. Karena ketika Anda nguap, ya, itu syaiton masuk melalui uapan Anda tadi apa? Ketika Anda menguap lah, itu syaitan itu bisa masuk. Ya, bahasanya seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya ditutup, tapi ditahan suaranya. Maksudnya apa? Nah ini ibu-ibu ini. Ya, sering gak dapetin suaminya itu kalau nguap? Nah ternyata itu bikin syaitan masuk. Gitu loh ya. Nah nanti diajari ya, diingatkan suaminya itu yang biasa seperti itu ya. Ya kan bapak-bapak biasanya suka kayak gitu ya. Nah itu ternyata bikin syaitan masuk. Ya, ya pantesan ya, gak dapat sakinah dalam rumah tangganya karena bisa jadi dikuasai syaitan atas sebab hal yang sedemikian. Terus apalagi yang bisa kita ikhtiarkan supaya terhindar dari penguasaan syaitan, rumah kita, diri kita dan keluarga kita, ini mohon maaf. Ini ilmiah, agak saru tapi harus disampaikan. Ya. Berdoa sebelum berhubungan intim itu penting. Ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah bersabda, jika seorang suami berhubungan dengan istrinya kemudian membaca doa. Gimana doanya? Ya, Allahumma jadibna syaitan wajanibish syaitan mimma razaqtana. Kata Rasulullah, fa innahu ayyuqaddar bainahuma waladun fidalik lam yadurruhu syaiton abadan. Maka seandainya jima itu ya menghasilkan anak, maka anaknya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penguasaan syaiton. Ya. Pertanyaannya, ini yang baca suaminya saja apa sama istrinya? Itu dijawab. Suaminya saja apa sama istrinya? Pendapat yang paling kuat suaminya saja.
Jadi istrinya enggak usah. Ya, suaminya saja. Ya. Ada kisah nyata, ini kisah nyata. Seorang akhwat sampun ngaji. Nikah sama ikhwan yang baru ngaji. Ya, jadi akhwatnya sudah hijrah agak lama, ikhwannya baru ngaji, baru hijrah. Nah, malam pertama ditanya sama akhwat, ini kisah nyata ini, cerita ini disampaikan oleh seorang ustaz. Malam pertama ditanya sama si akhwat, ya, bahasa kita ya, "Mas, sudah hafal doanya apa belum?" Apa kata suaminya? "Belum. Kalau gitu praisik sampai-sampean hafal." Astagfirullah. Luar biasa ini akhwat sing ngaji. Ya. Luar biasa. Nah, tapi itu kisahnya tadi disampaikan oleh seorang ustaz. Gitu. Akhirnya baru besoknya ya, baru seharian itu ngafal suaminya. Sergep gitu. Ya. Thayyib, ala kulli hal. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang bisa kita ikhtiarkan, ya, agar diri kita, keluarga kita, rumah kita terhindar daripada penguasaan syaitan adalah tentu saja membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Hadisnya panjang, ceritanya Abu Hurairah itu ya. Abu Hurairah ketika mendapati ya seseorang mencuri persediaan makanan di Baitul Mal. Ya, sekali mencuri dimaafkan. Ya, dalam artian balekno, yang penting kamu kembalikan. Intinya wanita ini sangat mengiba kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kasihan dilepaskan. Malam yang kedua mencuri lagi, ketahuan dilepaskan lagi. Ini hadisnya sahih, Bapak Ibu. Hadisnya riwayat Bukhari. Sampai malam yang ketiga, ya, ketahuan lagi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan sudah, tidak ada maaf lagi bahasa kita itu. Tak bawa kamu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya adalah syaitan. Ya, kemudian dia berkata kepada Abu Hurairah, "Jika engkau pergi ke ranjangmu sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, ya. Lan yazala 'alaika minallah hafidun wala yaqrabaka syaitanu hatta tusbih." Ya. Allah akan senantiasa menjaga dan syaitan tidak akan bisa menguasaimu sampai pagi harinya. Ya. Jadi itu ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian cerita ini diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi harinya. Rasulullah mengatakan syaitan itu penipu, tapi yang dikatakan padamu tadi malam itu benar. Nah, apalagi yang bisa kita ikhtiarkan? Membaca surat Al-Baqarah. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Apapun ayatnya. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Hadis surat Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaiton itu akan melarikan diri dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi surat Al-Baqarah itu dibaca, syaitan itu bisa melarikan diri dari rumah kita. Tapi tentu saja sebagaimana kata para ulama, ya, Al-Qur'an itu sesuai dengan niat pembacanya. Jadi kalau pengin lebih mantap baca surat Al-Baqarah dengan niat mengusir syaitan itu boleh. Dengan niat mengusir syaitan. Dan lebih top lagi adalah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu ada hadis khusus. Al-Baqarah semuanya memiliki keutamaan. Tapi dua ayat terakhir surat Al-Baqarah lebih utama lagi. Ya. Sesungguhnya dalam hadis riwayat Tirmidzi ya dikatakan anzala minhu ayatain khatama bihima surat Al-Baqarah. Ya, Allah itu menurunkan di antara firman-firman Allah itu dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu, wala yuqra'an fi darin, tidaklah seseorang membaca dua ayat itu di rumahnya. Salasa layalin, tiga malam berturut-turut. Ya,
fayaqrabuha syaiton, maka syaiton tidak akan pernah bisa menguasai rumah itu. Ya, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud mensucikan diri saya, Bapak Ibu. Pertama kali saya nikah dengan istri. Ya, yang saya amanahkan kepada istri adalah, "Dek, saya itu kadang pulangnya malam. Ya, kadang telat pulang ke rumahnya, tolong mulai hari ini ya, setiap malam kamu harus baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah." Itu beneran, bisa ditanyakan ke istri saya. Ya, ibu-ibu. Jadi pertama nikah itu salah satu amanah yang saya sampaikan kepada istri. Ya. Karena istri yang di rumah, sedangkan kita ini kayak lowo ya, kadang kadang mibrono, kadang mibrini kan gitu. Ya, sedangkan istri yang di rumah, ya, maka istri yang saya amanahi untuk membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bahkan saya sampaikan, kalau pengin enggak lupa, boleh kamu baca saat sholat, saya bilang. Kalau kamu sholat maghrib di rumah, kalau kamu sholat isya di rumah, baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Itu enggak ada masalah. Kan bisa di dalam sholat juga bisa. Nah, kemudian, di antara kiat yang lainnya adalah meninggalkan berandai-andai. Ini hadisnya panjang, hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan, fa inna lahu taftahu amala syaiton. Orang yang suka berandai-andai itu membuka amalan-amalan syaiton. Ya. Contohnya berandai-andai itu seperti apa, Ustaz? Aduh, kalau kemarin ya saya terima tawaran dari temanku, aku paling untung 5 juta sekarang. Nah, itu namanya berandai-andai. Seandainya, kalau, dan sebagainya. Ya, jadi seolah-olah menyesali kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, takdir kita ini sudah ditetapkan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau kita suka berandai-andai, itu memudahkan syaitan menguasai diri kita. Itu baru kiat yang pertama, ya, amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Jangan biarkan syaitan menguasai rumah, diri kita dan keluarga kita. Dan itu contoh amalan-amalan yang bisa kita ikhtiarkan. Yang kedua, ya, yang kedua adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ya. Jadi mengucapkan salam ketika masuk rumah. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 61. Ya, harus ilmiah kita. Ya, jadi jangan percuma bikin seminar rumah tangga ngomong ngalor ngidul dan sebagainya. Enggak ada dalilnya. Ya, repot ini. Ya. Ini pengajian apa namanya? Seminar motivasi gitu. Ya. Jadi beda ya. Kalau kita hadir di majelis ilmu, di masjid yang disampaikan harus ilmiah. Apa sih dalil Al-Qur'annya? Apa dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ? Apa nasihat ulama yang berkaitan dengan itu harus ilmiah. Jangan katanya. Baik. Di surat An-Nur ayat 61, Allah ya, Allah sendiri yang berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu." Kalau kalian itu masuk rumah, ucapkanlah salam ala anfusikum, bahkan juga terhadap diri kalian sendiri. Nanti saya jelaskan itu. Tahiyah min indillah, sebuah salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang diajarkan oleh Allah. Ya. Mubarakah thayyibah, sesungguhnya yang sedemikian itu penuh berkah dan menghadirkan banyak kebaikan di sisi Allah. Jadi jangan remehkan salam ketika masuk rumah. Kadang-kadang ini mentang-mentang rumahnya sendiri, mlebu-mlebu dewe gak salam. Bahkan salam itu juga ketika di rumah tidak ada orang itu tetap disyariatkan. Jenengan keluar nih sama istri, sama anak-anak jenengan, keluar rumah, di rumah kan gak ada orang. Kemudian jenengan pulang ke rumah, buka pintu. Itu kalau jenengan salam akan datang keberkahan dan limpahan kebaikan. Bukan saya yang bilang. Allah di surat An-Nur 61. Apa salamnya kalau di rumah enggak ada orang? Assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi Rasulullah ngajarkan orang itu kalau salam kemudian di rumah enggak ada orang, maka salamnya itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu tadi, salam kepada diri sendiri dan keluarganya. Ya. Thayyib. Ya, jadi salam sebelum masuk rumah itu ternyata Bapak Ibu memiliki ya peran dalam menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Ya, amalkan ini sederhana, gampang, pol gampangnya. Tinggal mau mengamalkan atau tidak. Kemudian salam itu sendiri Bapak Ibu menghadirkan rasa cinta kepada sesama. Ya. Allah Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak mungkin bisa masuk surga sebelum beriman dengan benar tanpa tercampur kesyirikan. Yang masih berbuat syirik jangan mengharapkan surga Allah. Ya, karena kalau jenengan masih berbuat syirik, surga itu tertutup. Sedangkan kalau pelaku dosa besar yang lainnya masih ada kesempatan. Tapi kalau syirik sudah, kamu berarti adalah Anda adalah orang yang tidak mengharapkan surga. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sebelum kalian saling mencintai antara sesama muslim. Kemudian awalan adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu. Apakah kalian ingin aku beritahukan sebuah amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Maka Rasul mengatakan afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi kalau kita ingin menimbulkan sifat saling mencintai antara pasangan, kepada orang tua, kepada anak, dalam rumah tangga yang kita perjuangkan, yang kita bina itu, biasakan mengucapkan salam, walaupun kepada anak-anak kita, walaupun kepada istri kita, ya, walaupun di rumah kita sendiri, biasakan. Ya, karena itu salah satu kiat untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Yang nomor tiga, ya, amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga ini langsung bisa diamalkan di rumah, Bapak Ibu. Ya, yang nomor tiga adalah membaca ta'awud atau isti'adah. Ta'awud isti'adah sama. Ketika marah. Ya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu pasti pernah marah. Ya, pernah kecewa. Kita hidup berumah tangga itu pasti pernah marah, pernah kecewa kepada pasangan kita. Pernah marah, pernah kecewa kepada anak-anak kita. Pernah marah, pernah kecewa kepada orang tua kita. Pasti, namanya juga manusia. Kalau jenengan gak marah, jenengan manusia ada pemboten kan gitu. Cuma ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya Bapak Ibu. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan, ya, hadisnya cukup panjang ya. Di sini jika hadis riwayat Muslim ya dikatakan di sini ya, jika kalian marah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ucapkanlah, bukan ucapkanlah sebenarnya itu dalam kalimat riwayat hadisnya itu mintalah perlindungan kepada Allah. Perlindungan kepada Allah itu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awud itu isti'adzah ya. Ya. Jadi kisahnya itu ada orang berantem. Ya. Kemudian mereka saling tidak akur satu sama lain. Kemudian Rasulullah mengatakan seandainya ketika mereka marah itu mereka mengucapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan ya saling akur satu sama lain. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Kisahnya panjang. Saya ceritakan cara singkat saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kecewa marah sama pasangan, anak, orang tua, ya, maka cepat-cepat ya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya, yang sedemikian itu bisa menghindarkan ketidakakuran ya perselisihan hati antara kita dengan orang-orang yang kita cintai. Karena gini Bapak Ibu, ya, ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang, maka kita itu sejatinya telah siap untuk dikecewakan. Jenobatun kunci. Ketika kita memutuskan dia adalah istriku, berarti aku siap dikecewakan oleh dia.
aku siap ya merasa tersakiti olehnya. Kenapa? Karena manusia itu pasti akan mengecewakan kita, tidak terkecuali. Manusia itu pasti membuat hati kita sakit, tidak terkecuali. Itu anak, itu istri, itu suami, itu orang tua, pasti. Ya. Lah, supaya kita ini tetap akur walaupun dikecewakan. Tetap saling mencintai, saling mengasihi, hadirnya sakinah dalam rumah tangga kita itu terus-menerus walaupun kita saling mengecewakan. Adalah ketika kita dikecewakan, ketika kita dibuat marah, cepat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kiat yang nomor 4 tentu saja adalah berdoa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kiat yang nomor 4 adalah berdoa. Bahkan kita diajari doanya. Ya. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya, di kisahnya Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman di akhir surat Al-Furqan. Ya, ciri-ciri Ibadur Rahman, hamba Rahman yang dijanjikan surga oleh Allah adalah punya kebiasaan berdoa itu. Rabbana hab lana min azwajina ya rob, berikanlah kami pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina dan anak keturunan. Ya. Yang bisa membuat hati kita ini kalau melihatnya itu tenang. Qurrata ayun itu artinya apa sih? Kalau kita melihat mereka, hati kita tenang. Nah itu namanya qurrata ayun. Ya. Jadi jenengan kalau dulu punya teman perempuan di sekolah ya, SMP, SMA, namanya qurrata ayun, itu maksudnya adalah ketika orang tuanya melihatnya, ingin hatinya tenang. Cuma kadang ngeselin. Ala kulihat. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, ya doa gitu ya. Karena gini loh Bapak Ibu, kita ini manusia lemah. Ya, Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka sering saya sampaikan di jamaah saya itu, kalau berikhtiar itu secukupnya. Wis gak usah ngoyo-ngoyo. Ya. Berikhtiar itu secukupnya. Berdoalah sekuat-kuatnya. Sering saya sampaikan di jamaah saya. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Sekuat apapun kita berikhtiar, kita ini lemah. Sedangkan Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka ya, andalkan Allah. Jangan andalkan diri kita. Kita tetap berikhtiar. Aku sebab itu mencari sebab hadirnya pertolongan Allah. Tapi yang utama itu adalah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lemah. Ya, jadi terus berdoa dan terus berdoa. Yang nomor 5 Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kiat ya atau amalan-amalan sederhana ya menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Masya Allah, ini sesungguhnya tema kajian yang ringan tapi penting, bahkan aplikatif, langsung bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja yang nomor 5 adalah sekuat mungkin menjauhi maksiat. Ya. Ya, sekuat mungkin menjauhi maksiat. Bapak Ibu sekalian, ya, sakinah, ketenangan hati itu lawannya adalah kesempitan hati. Sakinah, ketenangan hati itu lawannya kesempitan hati. Dan ketahuilah, ternyata selama ini yang membuat hati kita sempit itu adalah dosa dan maksiat. Di surat Qoha ayat 124 Allah berfirman, waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dariku, berbuat maksiat, berbuat dosa, enggak cepat tobat, enggak cepat istighfar, fa innalahu ma'isatan dunka, maka baginya kehidupan yang sempit itu sudah sunatullah, ketetapan Allah, enggak bisa diganggu gugat. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, semegah apapun rumah yang ia huni, semewah apapun mobil yang ia miliki, kalau dia ahli maksiat, hatinya enggak akan tenang. Dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok saya lihat ada orang suka maksiat hatinya tenang? Itu kelihatannya tenang. Ya, bukan tenang, tapi apa? Kelihatannya tenang.
Kan pernah saya ceritakan di sini, saya pernah merukiah YouTuber di Jakarta. Pernah saya ceritakan di sini, saya merukiah YouTuber di Jakarta. Bapaknya itu orang Inggris, tinggalnya di London. Ibunya orang Indonesia. Ya, dia blasteran Inggris Indonesia. Ya, kalau bikin konten jalan-jalan ke luar negeri, senyum sama bapaknya, sama ibunya, jalan-jalan ke tempat-tempat destinasi wisata yang mahal-mahal di Indonesia, sampai ke ujung Indonesia sana, renang, nyelam, dan sebagainya. Ya, kelihatannya bahagia. Tapi kok jauh rukiah kan? Kok bahagia kok jauh rukiah kan? Akhirnya ketika kita mau merukiah, ya kan, diceritakan oleh dia itu bagaimana sih kehidupan sebenarnya itu. Rusak semua. Hubungan orang tuanya kurang baik antara suami istri. Ya, kakaknya dengan ibunya juga hubungannya tidak baik. Ya, dia sebagai anak juga ingin berbakti tapi harus kuliah di London. Gak karu-karuan, ya, masalah penyakit lah, masalah bapaknya yang pura-pura mu'alaf lah, gak karu-karuan. Tapi ketika kita lihat di media sosial, kelihatannya senyum-senyum, bahagia. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia yang mereka tampakkan. Jangan pernah tertipu dengan mereka, wong kita aja sering nipu orang. Kita itu sering nipu orang. Buktinya apa? Coba. Jenengan foto. Ya, habis rekreasi. Pewanas. Capek. Ya kan? Atau yang naik-naik gunung. Ya. Spau wegel, boyoen. Capek gitu ya. Sampai dukur. Ya, di foto. Ya. Istana di atas awan. Masya Allah. Padahal nang dhuwur iku wis aduh kapok aku wis kapok udah ya. Ya. Tapi sing difoto sing enak-enak. Saya tanya kepada jenengan, yang jenengan posting itu ya di status WhatsApp, di Instagram ya, dan di tempat-tempat media sosial yang lain. Yang enak-enak apa yang mboten enak? Yang enak-enak ya. Jenengan makan padahal gak enak difoto. Alhamdulillah bisa merasakan makanan ini lagi setelah 1 tahun, padahal gak enak. Ya. Kita itu sering menipu diri kita sendiri. Kok sampean masih gampang ketipu dengan orang lain? Wislah, percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah mengatakan orang yang berpaling darinya hidupnya sempit, wis sudah percaya. Ya, karena Allah itu yang menciptakan kita. Ya, Allah yang paling tahu bagaimana karakter manusia. Ya. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan dunia mereka. Artis-artis itu kalau tertangkap, walaupun mereka sugih, bayarannya sekali tampil bisa puluhan juta. Ketika ditangkap, lo alasannya kenapa kamu pakai narkoba? Saya nggak bisa tidur kalau konsumsi narkoba. Kalau nggak konsumsi narkoba, nggak bisa tidur. Ya, sampean aja. Gak pengen tidur ya keturun gitu. Kita itu gak pengen tidur ketiduran gitu. Artis itu sampai konsumsi narkoba supaya bisa tidur gitu. Ya. Malah kalau bisa itu kita itu ya konsumsi obat supaya bangun, ya, bukan supaya tidur karena angel tangine gitu. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Percayalah dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan tenang. Orang yang jauh dari Allah hidupnya akan sempit. Ya, bahkan ingatlah ya, tadi saya sampaikan bahwa sekuat mungkin jauhi maksiat. Karena maksiat itu membuat hati itu sempit. Hilanglah sakinah dalam hati dan rumah tangga kita. Maka ingat ya, maksiat itu memiliki dampak. Ya, dampak musibah, ya, dampak ujian dan lain sebagainya. Tentu saja hidup kita enggak akan mungkin bisa mendapatkan ketenangan yang tentram yang kita dambakan kalau banyak musibah, banyak masalah menimpa hidup kita. Ya, karena dalam ayat yang lainnya Allah berfirman wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dalam surat Asy-Syura. Dan sesungguhnya setiap musibah, ujian, masalah yang menimpa diri kalian itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri, maksiat dan dosa yang kalian kerjakan. Terakhir, Bapak Ibu, ya, amalan sederhana yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga adalah
menghadiri majelis ilmu. Temenan, Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya buktikan. Ya, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu adalah obat ketenangan hati kita yang lagi gundah, yang lagi sumpek. Ya. Anda jauh dari majelis ilmu, enggak akan bisa tenang. Susah jenengan tenang, ya. Berat jenengan tenang, ya, karena ada sakinah di majelis ini. Ya. Ada sakinah di majelis ini. Karena sudah dijanjikan Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, ya, fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, memaknainya, dipelajari, ya, bukan hanya sekitar dibaca, dipelajari ini, wa yatadarusunahu, dipelajari majelis ilmu ini. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan datang kepada mereka sakinah. Jadi ketenangan hati, ketenteraman itu bisa kita dapatkan di hadir majelis ilmu, ya. Dengan hadir di majelis ilmu, ya, wa ghasiyatuhum rahmah, bahkan Allah akan limpahkan, hujankan rahmat kepada kita. Wa hafathumul malaikat, malaikat itu akan datang mengelilingi kita, Bapak Ibu, ya, mendoakan kebaikan kepada kita, kita semuanya, ya, kemudian memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah akan memuliakan kita, memuji-muji kita, menyebut-nyebut kita di sisinya, ya. Percayalah, Bapak Ibu, Rasulullah itu enggak pernah berdusta. Kalau jenengan amalkan pasti benar. Ya, terkadang kita ini ragu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini temenan, pernah saya amalkan atau pernah saya ajarkan kepada orang yang rumah tangganya benar-benar enggak ada sakinah. Ya, pernah saya ceritakan mungkin di sini. Saya dulu di Jakarta, ya, kuliah dan ngajar kurang lebih selama 5 tahun, ya, di Lipia Jakarta. Saya dari Semansasu, Bapak Ibu, ya. Saya lulusan SMA Negeri 1 Suko, kemudian mondok di Aroyah 2 tahun, ngafal Quran, belajar bahasa Arab, belajar dasar-dasar fikih 2 tahun, baru setelah itu ke Aroyah, ke Lipia, Jakarta. Nah, di Jakarta itu banyak anak-anak Mojokerto, Bapak Ibu. Apalagi yang lulusan Semansasu itu banyak. Jadi kita ini, ya, sering kumpul bareng lah, makan bareng lah, gitu, ya. Buka bersama bareng lah, gitu, ya, sama teman-teman Semansasu. Tapi yang laki-laki, saya nggak mau kalau kumpul sama yang perempuan-perempuan, repot ini, ya. Ya, jadi yang laki-laki, ya. Ya. Dan sampai sekarang saya masih dekat dengan beberapa teman saya di alumni Semansasu. Nah, satu teman saya itu alumni Semansasu itu kerja di BUMN Jakarta. Nah, kerja di BUMN Jakarta, alhamdulillah dia udah kenal sunnah, ya, udah ngaji di Blok M, ya, karena sering ke Blok M dia, ya. Kemudian, ya, karena dia mungkin sholat 5 waktu rajin, gitu, ya, rajin ke masjid, gitu, ya, ya, rajin ngaji dan nggak korupsi, gitu, ya, ya, di teman-temannya, ya, ya, dianggap ustadz lah dia sama teman-temannya, padahal bukan ustadz, gitu, ya. Kadang-kadang kan kita kan seperti itu, ya, karena jenggotan, gitu, ya, kemudian sholat 5 waktu, ya, berjamaah, gitu, ya, ngaji dianggap ustadz, gitu. Nah, kemudian salah satu temannya itu di BUMN itu curhat, ya, di baik temannya maupun istrinya, bahwa rumah tangga mereka itu sudah di ujung tanduk, wis gak karu-karuan. Lah, teman saya itu bukan ustadz kok disuruh ngasih solusi, kan, gitu, ya. Akhirnya disuruh konsultasi ke saya. Ya, jadi pasangan itu, ya, temannya teman saya itu yang di BUMN itu konsultasilah ke kami. Dan setelah konsultasi gak karu-karuan. Wis saking akeh masalahnya sampai bingung ngasih solusi ini. Ya, sing perempuane wis koyo ngene, sing laki-lakine wis koyo ngene gak karu-karuan. Yang selingkuh lah, yang ini ya, tipu-tipuan lah, gak karu-karuan lah, yang emosional dan sebagainya. Saya bingung. Oh, masalahnya banyak ini dimulai dari menyelesaikan yang mana dulu, gitu, ya. Wis bingung. Akhirnya wis angel, ya, bentar, dalam hati, ya, wis angel, gitu. Sewake masalah kayak gini. Akhirnya saya kasih satu solusi. Wis gini aja. Ya. Ikuti nasihat saya. Rumah atau kontrakan antum sama istri kan gak jauh sama Blok M. Saya bilang itu. Iya, gak jauh, ya. Perjalanan paling cuma berapa menit, gitu, ya. Gak jauh. Nah, wis, saya gak ngasih solusi apapun. Saya gak ngasih syarat apapun. Satu aja. Rutinkan hadir di majelis ilmu. Ya. Saran saya di Blok M yang gak jauh dari kos-kosan atau kontrakan antum. Minimal seminggu sekali. Udah, itu saran saya.
jadi masalah rumah tangga yang gini, yang gitu, yang gitu. Enggak saya kasih solusi sama sekali. Ya. Solusi saya cuma satu, hadir di majelis ilmu, bawa istri. Ya. Kamu berdua atau sama anak-anakmu, udah hadir di majelis ilmu. Di Blok M, minimal seminggu sekali. Kalau bisa seminggu dua kali, alhamdulillah. Diamalkan. Kisah nyata. Ya. Diamalkan. Apa yang terjadi? Enggak lama, dua bulan setelah itu, ya tiba-tiba istrinya jilbabnya sudah panjang. Ini temenan ini. Ya. Ya. Suaminya celananya cingkrang. Pelihara jenggot. Resign dari situ. Resign dari BUMN itu. Karena dia merasa enggak kuat fitnahnya di situ. Ya, karena ada beberapa posisi memang. Ya, yang kalau kita ada di situ, ya subhatnya besar. Ya, kalau teman saya enggak besar subhatnya. Dia tetap di situ. Nah, sedangkan dia subhatnya besar. Apalagi dia itu digodain sama cewek-cewek di BUMN itu gitu loh. Jadi enggak kuat dia. Ya, akhirnya dia putuskan resign. Kemudian dia pindah di Jogja sama istrinya. Dan kabar terakhir Masya Allah anak-anaknya sudah disekolahkan di sekolah Islam, sudah rutin datang kajian dan enggak jadi cerai. Padahal masalahnya wis diceritakno mungkin sampai jam 12 bengi. Ya, saking banyaknya masalahnya itu. Yang masalah orang tuanya, yang masalah anaknya, yang masalah suaminya, yang masalah istrinya, sebanyak. Saya cuma kasih solusi satu. Hadir di majelis ilmu minimal seminggu sekali. Ya tentu saja majelis ilmu yang benar. Ojo majelis ilmu tapi nyanyi-nyanyi sampai dangdutan ya repot. Tambah gak sakinah rumah tangga sampai. Ya. Malah kesurupan barang sampai bujo. Ya. Nah majelis ilmu malah nyanyi dangdut. Ya. Boten ya, yang benar ya majelis ilmu yang benar. Nah itu kisah nyata yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Bukan kisah saya, cuma saya ini saksi daripada kisah itu. Ya. Dan sekarang dia sudah, Masya Allah, ya, di Jogja itu ya, kata teman saya itu ya, kabar terakhir itu, Insya Allah sudah sering datang kajian, gak jadi cerai, anak-anaknya disekolahkan sekolah Islam, bahkan ngajak saudara-saudaranya untuk ikut ngaji juga di Yogyakarta. Masya Allah. Jadi itu ya, amalan-amalan sederhana yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Gak usah sing abot-abot, yang sederhana saja ini, yang bisa langsung kita amalkan setelah pulang dari sini, yang bisa jadi sederhana ini, walaupun sederhana, ternyata akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk keindahan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Aku lu qouli hadza, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya itu kurang saya pribadi, lebihnya dari taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ya atau dua pertanyaan sebelum kita tutup Bapak Ibu ya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oh silakan Mas, silakan. Ya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan memang mutlak tidak dirugiah. Ya, ada yang mengatakan mutlak tidak meminta rugiah. Tapi kan gini, pertanyaannya memang kalau kita tidak minta rugiah kita masuk dari golongan 70.000 itu apa tidak? Itu kan pertanyaan. 70.000 itu sedikit ya. Dari zamannya Nabi sampai sekarang, ya sampai hari kiamat bahkan 70.000 itu sedikit. Di antaranya sudah ada para sahabat, di antaranya sudah para ulama dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh putus asa kan hal itu. Nah, jadi pendapat yang pertama memang orang yang meminta rukiah apapun alasannya keluar dari jumlah 70.000 itu. Tapi yang benar adalah bukan 70.000 karena ada hadis yang lainnya. Jadi setiap 1.000 itu membawa 70.000. Jadi yang paling benar adalah pendapatnya itu 4.900.000 orang. Ya, jadi umat Rasulullah itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, yang lainnya bisa jadi masuk surga, tapi dengan hisab. Ya, dengan hisab, tanpa adab bisa. Atau dengan hisab, dengan adab, baru masuk surga juga. Nah, jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang meminta rukiah non-syariah. Pendapat yang meminta rukiah non-syariah. Dan pendapat yang ketiga, yang bermudah-mudahan. Dan saya condong ke pendapat yang ketiga. Jadi, yang keluar dari golongan itu adalah yang bermudah-mudahan meminta dirukiah. Tapi kalau sudah memang harus untuk dirukiah oleh orang lain, enggak apa-apa. Ya, karena Rasulullah juga pernah dirukiah Jibril alaihissalam. Rasulullah juga pernah dirukiah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya pilih pendapat yang nomor tiga, yang bermudah-mudahan. Tapi memang ulama berbeda pendapat, kita hormati pendapat tersebut. Ya.
Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah, semoga yang hadir di sini balasan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang belum lunas hutangnya dimudahkan untuk melunasi hutangnya, ya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik terus berada di atas kebenaran, juga dimudahkan dalam ketaatan, dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.